Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Al-mukarramun wal-muhtaramun, seluruh jajaran Dewan Guru Pesantren Muarin Darul Muttaqin yang sama-sama kita muliakan, serta anak-anakku para santri, santriwan, santriwati yang juga saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan karunia itu alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, sehingga kita bisa menghadiri dan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tanpa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, untuk sekalian dengarkan, jangan ngobrol, jangan ada yang berbicara. Saya sebagai pimpinan tentunya ingin mengucapkan dan menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh dan segenap panitia yang telah menyusun serta menghimpun acara pada pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan acara pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat suatu peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad, anak-anakku sekalian, adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada seluruh alam semesta yang hidup di jagat raya ini. Lahirnya Nabi Muhammad adalah sumber segala kebaikan dan segala keberkahan bagi kehidupan kita. Maka kita sudah selazimnya bergembira dengan datangnya bulan Maulid ini. Mengapa harus bergembira, anak-anakku sekalian? Mengapa juga kita harus memperingati hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Yajib Antuhsah, beliau berkata bahwa memperingati hari Maulid Nabi adalah merupakan bentuk tradisi masyarakat yang baik. Tradisi masyarakat yang baik, Maulid Nabi adalah tradisi yang sudah ada di masyarakat. Kata juga Imam As-Suyuti, beliau adalah seorang ulama daripada kalangan Asy-Syafi'iyah, bahwa Maulid Nabi merupakan kegiatan yang sangat positif yang dapat mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Beliau menganjurkan kepada kita
kepada siapa saja yang memperingati hari Maulid Nabi, maka kita harus meluapkannya dengan kegembiraan. Ya, kita harus meluapkannya dengan rasa syukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Yaitu dengan kita berkumpul membaca Maulid Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan manusia terbaik, manusia yang berakhlak mulia, yang luar biasa. Sehingga kita bersyukur dengan kehadirannya Nabi Muhammad, kita insya Allah menjadi orang-orang yang selamat. Anak-anakku sekalian, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, maka boleh jadi kita tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, maka boleh jadi para anbiya wal mursalin tidak akan diciptakan oleh Allah. Kalaulah karena bukan Nabi Muhammad, maka boleh jadi Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalaulah bukan karena engkau, maka aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Jadi keberadaannya Nabi Muhammad, diciptakannya Nabi Muhammad adalah kado terindah buat kita yang hidup. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammadlah kita mengenal Islam. Karena Nabi Muhammadlah kita mengenal Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, melalui momentum peringatan Maulid ini, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan berselawat kepadanya, dengan menapaki jejak kehidupannya, ya, mendengarkan jejak kisah perjalanan dan perjuangannya yang dengan penuh hikmah. Dan yang terakhir, kita harus bisa meneladani daripada sifatnya Rasulullah, meneladani daripada perilaku-perilaku Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Untuk apa? Untuk kita aktualisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hayo anak-anakku sekalian, kita warnai kehidupan kita ini dengan memperbanyak selawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi, tuzilil hamal gham, akan menghilangkan segala kesulitan, segala keresahan, kegelisahan, kegundahan. Berselawat kepada Nabi Muhammad, mustajibud da'wah, maka Allah akan istijabah doa-doa kita kalau kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendapatkan jannahnya Allah berikut dengan segala kenikmatannya. Sebagaimana dikatakan, sebagaimana termaktub dalam berjanji, kita berjanji, apa itu? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa barik alih. Surga dan segala kenikmatan yang berada di dalamnya akan dipersiapkan kepada siapa? Liman yusalli wa yusallim wa barik, kepada orang yang bersalawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit. Kalau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka tunjukkan, ekspresikan rasa cinta itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nih, mungkin itu saja sedikit sambutan dan hikmah daripada Maulid Nabi. Insyaallah nanti yang akan mengisi mauidhoh hasanah tentang Maulid Nabi akan disampaikan oleh Habib Sayyidi Malik Ahmad Mujtaba bin Syahab. Ya, beliau seorang habib, nanti kita dengar aja deh kira-kira beliau keturunannya seperti apa. Saya juga enggak tahu persis karena belum pernah berjumpa dengan beliau. Dari itu saya minta kepada anak-anakku sekalian, tetap tenang, dengarkan, simak baik-baik, ambil ilmu yang nanti disampaikan oleh beliau. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.